Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Mbak Atia. Kali ini Atia Nur Fitria ikut memeriahkan kegiatan Lomba Agustusan untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-79 Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar di KB Fathul Ilmi, Temas, Kota Batu. Adapun lomba untuk anak-anak meliputi lomba sendok klereng dan lomba pindah bendera. Untuk lomba anak-anak tidak ada juara 1, 2, atau 3. Semuanya juara. Semuanya dapat hadiah. Dalam kegiatan ini, wali murid juga ikut memeriahkan lomba agustusan berupa lomba hias nasi goreng yang tentunya sudah dimasak di rumah. Dengan ketentuan, bahan tambahan nasi goreng boleh apa saja selain sosis, nugget, dan mie. Dalam kegiatan ini, anak-anak dan wali murid memakai kebaya atau baju adat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.